Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Amma ba'd Dewan juri yang arif dan bijaksana Hadirin kerabat dai dan daiyah dan juga para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirin rahimakumullah dua tahun belakangan ini kita digemparkan oleh makhluk kecil tak kasat mata yang mampu meluluh lantahkan dunia terkecuali Indonesia. Jutaan manusia menjadi korban. Mindset ketakutan terus berkepanjangan dan diperparah lagi dengan tayangan televisi yang menambah kekhawatiran. Akibatnya, kegiatan masyarakat terbatas ketika hendak keluar dihantui rasa was-was hingga pesimisme masyarakat menjadi jalan pintas belum lagi saudaraku generasi muda kita yang seharusnya berakhlak hasanah malah berakhlak sayyi'ah yang seharusnya berkarakter handal malah berkarakter brutal yang seharusnya menjadi tonggak utama kemajuan malah bertindak semena-mena tak taat protokol kesehatan betul hadirin untuk itu pada PTKI RRI Nasional Takengon Aceh kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Membangkitkan Generasi Muda Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera. Sebagai landasan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ذرية ضعافا. Sudakallahu'l-azim Profesor Dr. Wahbah az Guru Besar Universitas Al-Azhar Dalam kitab tafsirnya Al-Munir Jilid 2 halaman 600 menjelaskan bahwa Ayat di atas diawali dengan lafad wal-yakhsha yang berarti menunjukkan perintah kepada umat Islam agar senantiasa memiliki rasa takut dan khawatir, jikalau meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah dan terlantar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, minasyab, lahu sesungguhnya Allah kagum terhadap pemuda-pemudi yang tidak memiliki sifat sabwah Imam Al-Manawi, dalam kitabnya Faidul Qadir, menjelaskan kata "lahu sabwa memiliki makna pemuda yang enggan terjerumus dalam kesesatan dan menyimpang dari kebenaran. Saudaraku, coba kita mengulik sejarah. Ketika Nabi Ibrahim muda mengajak bangsanya berlogika untuk menemukan Tuhan, Nabi Yahya yang semenjak kecil dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan, Nabi Yusuf sebagai pejuang kebenaran, dan Nabi Ismail dengan hebatnya meyakini perintah Allah yang sudah ditetapkan, Bahkan, masih banyak lagi kisah inspirasi muda di dalam Al-Quran yang sangat sayang jika tidak kita renungkan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda haruslah bangkit dan menjadi tonggak utama kemajuan bangsa. Lantas, dengan landasan apa kita berperan di dalamnya? jawabannya saya singkat dengan 3M. M yang pertama, menanamkan nilai agama melalui pembiasaan dan keteladanan. M yang kedua, mengoptimalkan potensi diri agar menjadi manusia yang bermanfaat. Dan M yang ketiga, menjadi manusia yang kuat. Zahiran wa batinan. Untuk itu, kita sebagai generasi muda mari kita benahi diri dengan ilmu pengetahuan kita isi jiwa takwa dengan takwa dan keimanan kita hiasi akhlak kita dengan indah laksana berlian sebab jika demikian akan muncul generasi solih soliha masyarakat yang marhaba dan baldah yang taibah insyaallah Indonesia berkah اللهم دفعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خاصه في بلدنا اندونيسيا والله الموفق الى اقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته